wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Joel Bisimbus. Di video kali ini kita akan membuat video kreatif dari barang-barang bekas. Oke, seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, like, and comment, and share. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar saudara semua mendapatkan informasi-informasi di video selanjutnya. Cekidot. Nah, dan ini dia saudara-saudara, barang bekasnya yaitu kaleng bekas rokok. Dan kita akan sulap menjadi apa? Simak video ini ya. Yang jelas mudah dibuat dan mudah diperagakan di rumah. Jadi alat-alat yang perlu kita gunakan yaitu kaleng rokok bekas. Yang kedua, paku. Yang ketiga, tali. Dan yang keempat, potongan aluminium antena. Kemudian martil. Lalu yang terakhir, sumbu. Oke, sahabat, seperti apa jadinya? Lanjut. Jadi untuk yang pertama kita akan menggunakan ini tutupnya dulu ya, sahabat. Kemudian kita lepaskan dengan sumbu yang tadi, dengan antena tadi. Kita goyang-goyang. Lalu kita lepaskan. Lepas, kita memasuki langkah selanjutnya. Kita akan melakukan langkah selanjutnya dengan cara kentali, kemudian sumbunya tadi kelilit, lalu kita tarik. Jadi kita sesuaikan dengan selera. Kemudian lakukan. Tereng. Dan ini tadi lampu kaleng bekas. Jadi kalau kita mati lampu, tidak ada apa lagi. Kembali lilin, cukup menggunakan lampu. Kemudian kita isi dengan minyak tanah. Lalu matikan. Dan kita tes. Wow, mantap bro. Jadi lampu kaleng gitu. Oke para sahabat, cukup sekian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Menantikan video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.